Hai semua, anda sudah tentu pernah menonton cerita animasi Ejen Ali kan? Pernah terbayang tak suatu hari nanti kita akan tinggal di dalam sebuah bandar yang serba moden dan canggih seperti mana di dalam cerita animasi Ejen Ali? Dengan peningkatan yang pesat dalam aspek ilmu sains dan teknologi, kewujudan sebuah bandar pintar adalah tidak mustahil. Namun, kita semua setuju yang masih banyak lagi perkara yang perlu dilakukan bagi menjadikan sebuah bandar pintar itu satu kenyataan. Oleh itu, Maxis Ikhlas bawakan cabaran futuris bandar pintar untuk anda kenal pasti permasalahan yang berlaku di dalam bandar yang anda sedang duduki sekarang ini dan seterusnya mencadangkan penyelesaian yang boleh dilakukan. Cabaran ini membuatkan anda berimajinasi untuk mewujudkan sebuah bandar pintar idaman anda. Oleh itu, kami telah sediakan sebuah modul untuk anda pelajari. Di dalam modul tersebut, kami berikan kriteria bagi bandar pintar, permasalahan yang dihadapi di dalam bandar sedia ada dan beberapa cadangan penyelesaian bagi mengatasi permasalahan yang berlaku. Di akhir modul tersebut, kami berikan satu cabaran untuk anda selesaikan. Caranya mudah saja. Bayangkan anda berada di tahun 2050. Pada waktu itu, anda merupakan seorang datuk bandar dan perlu mereka sebuah bandar pintar. Apakah yang akan anda bina di dalam bandar pintar tersebut? Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lepaskan peluang ini. Inilah masanya untuk anda lahirkan imajinasi anda dan tunjukkan kepada semua kehebatan bandar pintar anda. Nak pandai STEM? Marilah bermain dan berimajinasi dengan Maxis Ikhlas. Log masuk ke portal Maxis Ikhlas dan mulakan misi jelajah digital anda.